5 hektar ladang ganja yang berada di hutan lindung Lok Sumawe Aceh dimusnahkan Badan Narkotika Nasional BNN. 117 aparat TNI Polri hingga Satpol PP memusnahkan 10.000 tanaman ganja dengan cara dibakar. Pemusnahan ladang ganja dijaga ketat aparat gabungan bersenjata lengkap. Ladang ganja ini ditemukan tim gabungan BNN setelah mengintai hingga satu minggu. Setidaknya tercatat ada 5 hektar ladang ganja dengan ketinggian ladang 223 meter di atas permukaan laut sudah dimusnahkan. Ganja yang dimusnahkan termasuk yang ditanam di dalam plastik. Hutan lindung. Hutan lindung. Ya, asal hutan lindung. Jadi tentu saja pada titik koordinat ini merupakan tanah negara. Tanah negara. Ya, tanah negara di mana situ tidak boleh dilakukan eksploitasi. Ya, karena kawasan hutan lindung di situ. Petugas BNN masih memeriksa pemilik ladang ganja. Setelah dimusnahkan, ada proses penanaman tanaman kembali atau replanting dengan tanaman yang tidak berkaitan dengan narkotika.